Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengusung konsep industrial New VKP NE3 atau yang dulu dikenal dengan QVKP menjadi rekomendasi hangout yang makin asik berada di kawasan Jalan Raya Bogor Parung nomor KM26 Pondok Udik Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor bisa jadi salah satu rekomendasi tempat hangout yang wajib dikunjungi oleh kita semua. Dengan konsep industrial, semua kalangan yang juga bisa masuk untuk nongkrong, kerja, atau kumpul bareng keluarga di sini. Balutan material beton yang khas dibiarkan terekspos dengan gaya modern dan kekinian yang menjamin kenyamanan pengunjung saat hangout biar semakin asik. Selain itu, menu makanan dan minuman yang dihadirkan di sini juga patut dicoba karena dijamin lezat dan sangat terjangkau untuk semua kalangan. Menu makanan yang paling best seller di sini yaitu steak tenderloin. Daging yang disajikan lebih empuk saat dipotong dan cita rasa sausnya yang khas sehingga membuat pengunjung balik lagi ke sini untuk cobain steaknya. Sausnya sendiri ada dua varian yaitu mushroom dan barbecue. Cafe ini juga memiliki kopi andalannya yaitu kubik latte. Komposisi kopi Arabica dengan campuran krimnya lebih smooth dan creamy sehingga antara rasa kopi dan susu yang disajikan seimbang. New VKafe and Eatery punya rekomendasi minuman yang menawarkan sensasi kesegaran saat meminumnya yaitu Blue Angel. Minuman ini masuk ke dalam kategori mocktail yang bersoda yang sangat pas untuk menghilangkan dahaga saat cuaca panas. Kemudian, New Week juga mempunyai berbagai fasilitas lengkap seperti parkir yang luas, musola, dan toilet yang bersih. Setiap Rabu, Sabtu, dan Minggu, kafe ini menghadirkan live musik mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 22.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Sobat El Sapa yang mau datang dan mencicipi kenikmatan menu yang disajikan di sini, langsung aja datang ke alamatnya. Dan juga tidak perlu takut kehabisan tempat karena kafe ini memiliki kapasitas yang sangat luas, bisa mencapai 200 orang. Untuk jam operasionalnya sendiri buka setiap hari dari jam 11 siang sampai jam 11 malam. Namun untuk yang ingin memesan makanan bisa sampai jam 22.45 malam. Itulah informasi yang dapat El Sapa sampaikan tentang tempat kuliner di daerah Bogor. Semoga bisa menjadi referensi bagi Sobat El Sapa yang ingin kulineran di daerah Bogor. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.